Hai, berjumpa lagi dengan saya Dini Santi. Kali ini saya akan mengajarkan tusuk pico. Biasanya tusuk pico ini dilakukan untuk membuat pinggiran. Tusuk pico bisa langsung dilakukan di baris terakhir atau Anda bisa menambahkan baris baru. Saya akan memberi contoh menambahkan single crochet atau baris baru sebelum membuat tusuk pico. Posisi tusuk pico sangat bergantung dengan pola Anda. Dalam contoh ini, setelah satu single crochet, saya akan membuat tusuk pico dengan 3 rantai. Saya buat 3 rantai. Lalu saya masukkan hakpen di rantai paling bawah. Setelah itu, saya ambil benang dan melakukan slip stitch. Dimasukkan ke kedua lubangnya. Itulah yang disebut tusuk pico dengan 3 rantai. Bentuknya kira-kira seperti ini. Saya akan melanjutkan dengan membuat single crochet. Berapa single crochet yang dibuat? Jarak antara pico yang satu dan pico yang lain itu sangat bergantung dengan pola Anda. Di contoh ini saya akan membuat 2 single crochet. Untuk contoh pico yang kedua, saya akan membuat pico 4 rantai. 1 2 3 4. Lalu saya masukkan hakpen ke rantai keempat dari atas atau rantai paling bawah. Saya ambil benang dan lakukan slip stitch atau masukkan ke kedua lubang. Ini adalah tusuk pico dengan 4 rantai. Saya akan melakukan 2 kali single crochet lagi. Lalu saya akan memberi contoh tusuk pico 5 rantai. Jadi berapa jumlah rantai tusuk pico Anda sangat bergantung dengan pola yang sedang Anda kerjakan. Saya membuat 5 rantai. Lalu masukkan hakpen ke rantai paling bawah atau rantai kelima dari atas. Ambil benang dan masukkan ke kedua lingkaran atau slip stitch. Saya akan menyelesaikan dengan 2 lagi tusuk tunggal atau single crochet. Dan inilah hasilnya. Teman-teman bisa lihat bedanya. Yang 3 rantai, yang di tengah adalah 4 rantai, dan yang sebelah kiri adalah tusuk pico 5 rantai.